Saudara Lun, calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, Jumat 3 Mei melaksanakan sholat Jumat di Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Saat tiba dari pintu masuk utama, Prabowo dan Sandi langsung menuju ruang istirahat VVIP di dalam Masjid Raya Baitur Rahman. Usai pelaksanaan sholat Jumat, Prabowo Sandi dan sejumlah rombongan dari Jakarta sempat melaksanakan sholat jamak takdim yang diimami oleh Yusuf Muhammad Martak. Suasana hening di dalam masjid tiba-tiba bergemuruh dengan teriakan Allahu Akbar dari para jamaah Jumat yang juga simpatisan pasangan capres ini. Prabowo menyempatkan melambaikan tangan dan menerima peci yang diberikan oleh pendukungnya dari dalam mobil sebelum meninggalkan Masjid Raya Baitur Rahman. Dari Banda Aceh, Muhammad Ansar, Serambi On TV.